Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih rakan penyampai Redwin Robin dan Zaliha Khairin di Angka Sepuri. Baiklah, sekarang ini saya berdiri berhadapan di jalan laluan masuk menuju ke Kuil Sri Subramania dan juga Kuil Sri Murugan, dan di sini merupakan laluan utama untuk penganut beragama Hindu, masyarakat beragama Hindu untuk masuk ke kuil-kuil yang terdapat di sini untuk meraihkan sambutan Hari Tai Pusam pada hari ini. Dan suasana di sini sudah mula dipenuhi ya oleh masyarakat beragama Hindu yang hadir dari seluruh negara bagi sama-sama meraihkan perayaan Hari Tai Pusam ini. Dan untuk bercakap dengan lebih lanjut mengenai perayaan Hari Tai Pusam ini, bersama saya sekarang ini ialah Encik Setu Pati yang merupakan setiausaha Kuil Sri Maha Mariaman Devastanam. Apa khabar Mr. Encik Setu? Khabar baik dan selamat menyambut Hari Tai Pusam. Okey Mr. Setu, terima kasih bersama kami dalam siaran langsung. Selamat pagi Malaysia pagi ini. Okey Mr. Setu, saya teruskan dengan soalan yang pertama. Apakah simbolik sebenar di sebalik sambutan Hari Tai Pusam ini Mr. Setu? Hari Tai Pusam di Malaysia ini menyimbolkan perpaduan masyarakat Hindu di Malaysia. Dan setiap sejak permulaan Tai Pusam pada tahun 1891 sehingga ini, perpaduan ini berlipat ganda setiap tahun. Jadi sekarang ini hari ini Mr. Setu dapat melihat ramai masyarakat yang beragama Hindu berkumpul di sini sebagai satu komuniti untuk meraihkan sambutan ini. Apakah yang Encik Setu harapkan untuk kesepakatan ini? Okay, sambutan Tai Pusam ini meningkatkan silaturahim di kalangan masyarakat Hindu di Malaysia. Pada masa yang sama, disebabkan perayaan ini bukan sahaja masa kaum India atau kaum Hindu saja yang merayakan, tapi pelbagai masyarakat yang datang ke perayaan Tai Pusam ini, ini juga turut membantu dalam perpaduan masyarakat Malaysia di Malaysia ini. Baik Mr. Encik Setu, jadi dari segi keselamatan Encik Setu, apa yang nasihat yang dapat diberikan kepada pengunjung yang datang pada hari ini, khususnya mereka yang merayakan sambutan ini? Dari segi keselamatan ni, pihak polis ataupun polis di Diraja Malaysia senantiasa mengawal pergerakan-pergerakan di dalam dan di luar kuil. Pada masa yang sama, pihak pengurusan kuil juga telah menggerakkan lebih kurang 400 orang sukarelawan untuk membantu keselamatan dan kesejahteraan penganut-penganut yang datang ke kuil ini. Okay, baiklah Encik Setu, terima kasih kerana disudi bersama kami dalam slot Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Terima kasih Encik Setu. Okay, baiklah, saya ada sedikit perkongsian yang ingin dikongsikan bersama anda ya mengenai Hari Tai Pusam ini. Tai Pusam adalah perayaan disambut oleh penganut agama Hindu semasa bulan penuh Tamil yang dipanggil dipanggil Tai, berlaku dalam bulan Januari atau Februari. Ia juga turut dikenali sebagai Tai Poyem atau Tai Poyem dalam bahasa Malayalam, dan perayaan ini bagi memperingati atau menghormati Dewa Murugan, iaitu anak bongsu lelaki Dewa Shiva dan Dewi Parvati. Dan seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelum ini ya, kebanyakan masyarakat yang beragama Hindu akan membawa kavadi dan periuk susu palkodam serta memecahkan kelapa untuk membayar nazar dan menebus dosa. Dan sebentar lagi Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan turut berada di sini pada hari ini bagi sama-sama melihat sendiri sambutan Hari Tai Pusam yang disambut di sekitar kuil yang berada di Batu Cave ini. Baiklah, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Kita kembali semula bersama rakan Sugas Redwin dan juga Zaliha yang ke-10.